Hello guys, keragaman hewan di planet kita tidak terbatas pada ukuran, bentuk, karakteristik, dan warna saja. Namun ada pula hewan-hewan cantik dan eksotis yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih menyenangkan, misterius, dan menarik. Berikut ini kita akan membahas beberapa hewan-hewan yang dianggap sebagai paling indah di dunia. Hewan-hewan apa sajakah itu? Mari kita mulai. Kupu-kupu Glasswing. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Secara ilmiah, kupu-kupu ini dikenal sebagai Greta Otto yang merupakan salah satu kupu-kupu paling unik dan aneh di dunia. Ada banyak kupu-kupu atau ngengat yang sangat indah, tapi mereka memiliki beberapa desain sayap yang paling indah di kerajaan hewan. Kupu-kupu Glasswing dianggap indah berkat tekstur sayap mereka yang benar-benar transparan, kecuali untuk tepiannya berwarna coklat dengan garis putih. Sayap ini yang membuat mereka tampak berubah warna tergantung pada latar belakang di mana mereka berada. Mereka hampir berkamuflase terhadap lingkungan mereka. Kemampuan luar biasa ini membuat mereka bisa berbaur dengan vegetasi dan mengelabuhi pemangsa. Naga laut berdaun. Makhluk satu ini merupakan hewan laut yang terlihat aneh, unik, dan berwarna-warni. Betinanya mampu menghasilkan telur sebanyak 250 biji pada sekali perkawinan, dan pejantan memelihara mereka seperti kuda laut. Naga laut suka sekali memangsa larva ikan, kutu laut, dan krustasea kecil. Memiliki bentuk yang terlihat cantik dan menawan dengan warna merah muda cerah, mereka dapat ditemukan di lepas pantai Australia. Selain itu, naga laut juga dapat bersembunyi di antara rumput laut ketika predator datang lantaran memiliki pelengkap tubuhnya yang rindang seperti dedaunan. Belalang anggrek. Salah satu jenis belalang yang memiliki nama latin Hymenopus coronatus ini memiliki tubuh dengan warna perpaduan merah muda, putih, dan biru. Bentuk tubuhnya juga sangat unik. Sekilas kita akan melihat bahwa ia memiliki tubuh yang sangat mirip dengan bunga anggrek. Karena keindahan warna tubuh yang ia miliki, binatang ini cukup populer untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Walaupun memiliki tubuh yang sangat indah, tapi serangga ini merupakan sebuah predator yang sangat buas. Biasanya mereka akan memangsa serangga-serangga yang sedang mencari nektar pada bunga. Dengan kemampuan belalang anggrek yang dapat menyamar sebagai bunga, mereka akan menjebak serangga lain yang mendekatinya. Flamingo Laser. Tahukah kalian, ternyata warna pink dari flamingo laser yang indah dan terkenal itu bukanlah warna asli dari burung yang dikenal sebagai burung cinta ini. Melainkan warnanya berasal dari pigmen di ganggang yang dikonsumsi mereka.
Flamingo ini adalah spesies flamingo terkecil yang paling produktif yang bisa kita jumpai di Afrika dan beberapa negara di Asia. Karena ukurannya yang kecil, yaitu sekitar 80 hingga 90 cm dari ujung kaki hingga kepala, burung cantik ini pun menjadi buruan babon, kucing liar, dan pemangsa lainnya. Mandarin fish. Di antara banyaknya ikan indah yang hidup di lautan, mandarin fish sangat menonjol karena keanggunan penuh warnanya. Penampilan elektriknya membuatnya tampak mengandung cahaya internal yang membuatnya bersinar. Ikan ini adalah salah satu makhluk yang paling dicari oleh fotografer bawah laut. Meskipun membuat cahayanya sendiri, mandarin fish sangat pemalu dan lebih suka muncul di malam hari ketika mereka pergi keluar untuk kawin. Secara kolosial mereka disebut mandarin karena mereka menyerupai naga legendaris Cina. Ketika mereka berenang, mereka menjadi salah satu hewan paling elegan di dunia. Kameleon. Kameleon barangkali adalah reptil terindah di dunia. Reptil ini bisa berubah warna untuk membuat diri mereka samar agar terhindar dari musuh atau untuk pamer ke calon pasangan. Kameleon sering dianggap bunglon, namun mereka adalah jenis yang berbeda. Kameleon sendiri dapat berubah warna karena memiliki sel-sel pigmen di kulit mereka yang disebut kromatofor, yang memungkinkan untuk berbaur dengan lingkungan, mengubah ton warna setiap kali mereka ingin bersembunyi dari predator atau sekedar unjuk gigi untuk ritual kawin. Rubah Artik. Rubah Artik adalah makhluk indah yang bisa kita temui di daerah bersuhu yang sangat dingin. Mereka tinggal di rumah-rumah di daerah daratan yang tak berpohon. Rubah Artik betina terlihat memukau dengan tubuh berbulu dan telinga kecil. Tubuhnya dibuat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dingin. Bulu berwarna putih atau abu-abu membuatnya begitu sempurna untuk suhu dingin. Burung Tragopan. Memiliki bulu yang berwarna oranye dan coklat dengan dadanya yang terlihat melebar dan berwarna biru kemerahan, tentu membuat burung yang satu ini sangat mencolok dan unik. Dada burung inilah yang membuatnya dianggap sebagai burung paling tampan di dunia. Mereka dapat dijumpai di hutan-hutan Asia Selatan. Dan yang terakhir yang perlu kalian ketahui, warna biru di dadanya tersebut bukanlah bulu, melainkan adalah kulitnya. Nah guys, itulah beberapa hewan paling indah yang ada di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.